ya teman-teman. Ini adalah sisa dari batang jeruk yang kita dokel kemarin. Sayang kalau ini nanti dibuang. Oke, kita coba menanam ini nanti. Kalau seperti ini, oke, berarti nanti kita akan ambil cabang yang ini untuk meneruskan ke sini. Ini, oke, berarti ini bisa kita potong. Bisa kita potong. Dan ini bisa kita potong juga. Kali ini kita akan menggunakan perangsang akar, menggunakan madu dan bawang. Seperti ini kita kesut batangnya yang nanti akan tertanam di bawah biar tumbuh akar di sekitar batang ini. Nggak usah sampai anu, cukup sampai kulitnya yang hijau yang kelihatan. Oke. Nah ini nanti seperti ini. Kita program akarnya sekaligus. Jadi harus ada akar yang di sini. Kita belah seperti ini. Kita belah lagi seperti ini. Ini sela-selanya di ganjal menggunakan batu atau apa kerikil biar bisa membuka. Bentar. Nah teman-teman, kita akan mengganjalnya menggunakan ini. Nah, ini sisa batang yang tadi juga. Jadi seperti ini. Lebarkan, kemudian kita masukkan ini. Ya, seperti ini. Yang penting cukup membuka celahnya ini, biar besok kalau tumbuh akar itu akarnya bisa langsung pecah melebar. Teman-teman, ini pengalaman pertama. Semoga berhasil.
matikan. Aduh. Ini kita oleskan perangsang akarnya. Oke, jadi ini nanti seperti ini. Kita bentuk cabang nanti larinya ke sini. Jadi ini kita potong saja, teman-teman. Ini madu yang sudah dicampur bawang sebagai perangsang akar. Kita oleskan merata pada batangnya. Sebetulnya ini dicampur air juga bisa agar lebih menghemat madunya. Oleskan secara merata dan ini masukkan ke celah-celah belahan ini. Ya. Aduh. Oke. Sayang ada netes. Ya, ini kadang-kadang madunya juga saya minum, jadi untuk menjaga kondisi juga seperti teman-teman semua ketahui, madu juga sangat bagus. Jadi kalau teman-teman mau merangsang menumbuhkan akar juga bisa diperbanyak minum madu campur bawang misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini medianya yang akan kita tanami. Kita lubangi yang masuk di batang. Ini kita lubangi langsung, kita masukkan seperti ini aja. Ini tanahnya jangan dicampur pupuk terlebih dulu karena biar tidak terlalu panas bagi tumbuhannya dan tidak busuk batangnya yang baru saja kita lukai. Oke, teman-teman, kita masuk ke metode pemasangan sungkup. Di plastik saja. Nah, oke, okay. Kita gunakan ini botol aqua aja. Oh, nggak bisa deh. Oh, bisa.
kita siram dulu. Nah, sisanya airnya kita buang. Ini tutupnya nggak ada, teman-teman. Kita pakai plastik aja. Teman-teman, selamat mencoba.